Udah masuk ke kampung ujung genteng. Lumayan jauh ya. Tapi aku juga masih ingat. Emang kampung ini waktu itu opa ngajak aku. Jadi penasaran deh, kenapa bisa ya tulisan kampung ini ada di meja? Terus perempuan yang aku lihat di rumah babe itu niatnya apa ya? Apa membantuin babe buat nemuin kitab lanjutannya? Aduh, aku harus nanya ke siapa ya? Lebih baik aku coba tanya dulu deh ke temannya opa. Sakit banget, Om. Eh, Ren. Ini biangnya racun kupu-kupu penjagal milik si Tiara. Sebenarnya Tiara itu siapa, Om? Ih, Ren. Kan gue udah jelasin. Masih aja gak ngerti. Makanya disimak. Lu gimana sih pada berisik? Gue bilang atur napas. Ini racunnya nih. Kalau nyebarnya ke jantung bahaya tau gak? Ganggu gue aja. Fokus dong. Iya, Om. Om. Sebenarnya ini kelakuan Tante Tiara apa bukan sih? Gue nggak tahu. Sebenarnya Tiara itu siapa sih? Ren, lo diem aja, gue aja yang ngomong. Ikut-ikut mulu. Sakit banget sih lo. Ngomong salah, ngomentar lebih salah. Baik gue diem aja deh. Om, kok kupu-kupu yang sekarang lebih menyeramkan ya? Dulu kan nggak serem, Om. Mana sekarang lebih banyak lagi? Iya, gue tahu. Gue juga bisa ngerasain. Nanya. Apa? Urakan gue kering ya. Tolong dong. Gue minta air putih ya. Ah, cakep tuh air putih. Tanya. Jangan lupa air panas ya. Lu kasih kopi 2 sendok. Gulanya setengah aja biar gak terlalu manis. Kok jadi fanya sih, Om? Ya elah, lu tiba ditolong minta tolongin segitu aja. Ya gimana kalau gue minta yang lain? Kalau sama guru tuh dengerin. Dan banyak komentar. Iya. Ini ada apa ya sebenarnya?